Oh, jadi intinya amping itu pemetikan padi pertama, padi muda. Sebagai nanti dibuat kegiatan acara apa ritual bersyukur atas berkat berhasilnya tanam padi kita gitu. Jadi sebelum ini amping ini dilakukan sebelum kegiatan panen besarnya, panen semuanya. Jadi intinya ingin merasakan hasil pertama dari tanam ini. Warga, sekampung itu kita kumpul semua makan bersama gitu. Kita mengadakan syukuran. Berdoa. Habis itu baru kita bagi-baginya, bawa anak apa namanya tempat kita baginya piring. Habis itu baru kita berdoa lagi lalu kita. Selamat siang dari Kampung Dayak Mapenan di Kampung Long Dukun, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dalam bahasa Mapenan, amping adalah kegiatan pemetikan padi pak muda atau padi pertama yang akan diolah menjadi beberapa macam masakan atau kuliner sebagai tanda bersyukur atas berhasilnya acara nanam padi atau nugal mereka. Makanan yang akan disuguhkan sebenarnya namanya makanan amping gitu kan. Tapi seluruh kegiatan prosesi kegiatan ini pun juga disebut amping. Umumnya anyaman ini ada yang terbuat dari anyaman bambu atau anyaman rotan. Kalau di umumnya kita kenal namanya anjan untuk masyarakat Dayak. Nah, sedangkan di Dayak Mapenan kita kenal ini cuma namanya nyan. Multifungsi memang untuk kegiatan panen padi, untuk buah ketika musim buah hutan, untuk daging, bahkan untuk kayu bakar. Memang kalau yang ukuran besar kita kenal juga istilah keba, itu lebih multifungsi dengan belahan yang terbuka seperti ini. Ini nyan, sebuah kearifan lokal yang masih bertahan hingga hari ini di masyarakat Dayak. Hei, komekau.
juga pernah nungut macet ke ukuaksa. Saya mah penanjo pemakan segalanya. Iya. Yang beginian ini kirim sama Pak Jokowi, tenang betul dia mau pergi. Amin. Terus kalau dia senang kita dikasih apa? Kita dikasih hadiah, pokoknya rumah-rumah yang mewah. Yang mewah rumah lah, hutan kita dijadikan hutan adat, diselamatkan. Rumah bisa kita bikin, hutan enggak bisa kita bikin, Pak. Namanya Mama Lungoy. Raja Kentut. Thank you. Sekarang kita geser lagi, nyari ladang yang lain untuk dipetik.
bos. Nah, ini sekarang saya bersama Bapak Kepala Adat Dayak Mapenan Kampung Longduhung, Bapak Samion. Selamat siang, Pak Samion. Pengertian amping itu apa? Pengertiannya itu atak, kami bilang kan, kalau Dayak Mapenan. Ya, Dayak Mapenan. Terus tujuannya apa, Pak, dari amping ini? Dari tujuannya adalah syukuran kita karena kita dapat padi, atau ya pertama-tama kita menerima hasilnya ini, yaitu namanya syukuran. Karena kita ya serahkan ini kepada Yang Maha Kuasa. Kalau dia tidak bimbing dia, kita tidak akan terima hasil. Kalau umpama kita makan buah sekarang ini, tahun ini, kalau kita lihat mau dekat habis, baru kita ambil itu airnya dalam bambu. Nah di situ kita kalau kita sekarang ini ya itu syukuran juga namanya buah hutan. Jadi pada musim buah hutan juga dia ketika itu kita ambil semua bersama masyarakat, kemudian mengadakan syukuran gitu. Iya. Itu. Buah hutan itu biasanya pada bulan berapa? Itu enggak tentu, Pak, karena ini buah hutan itu enggak tentu bulan. Kadang-kadang itu mulai keluar itu bulan Agustus. Agustus? Iya, Agustus lah. Keluar pusatnya. Paling ramai itu pada musim itu, pada bulan Agustus juga ya? Iya, kami hitung dari bulan Agustus sampai bulan 2, bulan 3 baru dia. Dayak kumisan dan berngosan. Ya. No. Ini padi Pak Sinyon, Pak Adat. Thank you.
Selamat malam. Sekarang saya di balai pertemuan Tenak Hnung. Ini suara musiknya masih agak kencang, jadi saya agak teriak-teriak ngomongnya. Saya mau tutorial nih. Ini namanya apa? Ping. Amping. Ping ya. Nah, jadi terbuat dari padi muda yang prosesnya lama ya, dari pemetikan sampai tadi sore penumbukan segala macam pemasakan. Kemudian dicampur gula dan parutan kelapa ya, parutan kelapa. Jadi seperti ini jadinya. Oke, saya mau cobain sekarang. Ini kelapanya. Ini kelapanya kelapa muda juga. Manis yang pasti manis, gurih, lebih seperti wajik kalau di Jawa. Enak, enak banget. Pakai gula pasir ya, atau gula putih di sini biasanya dibilangnya. Enak, pokoknya enak banget sih. Mirip-mirip wajik di Jawa, cuman bahan sama cara mengolahnya yang berbeda. Tuh, makasih, enak banget.